Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama channelnya Anto Kumis. Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, habis di subscribe, ya pencet loncengnya sepisan baik chat. Nah, alih lonceng wis dipencet, video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya. Kali ini Anto Kumis mau memperbanyak aglonema Big Roy. Aglonema Big Roy ini ya, ini sudah mengeluarkan dua tunas baru. Ini satu masih kuncup ya, yang satu sudah mekar, ini satu daun. Kita mau memisahkan ya, tapi medianya itu kita nggak bongkar semua. Jadi kita akan memperbanyak aglonema Big Roy ini ya. Aglonema Big Roy ini daunnya tuh lebar seperti ini, teksturnya seperti ini, sangat lebar sekali tuh ya, sangat lebar, cantik. Ini perawatannya Anto Kumis pakai penyedap ya, pupuk penyedap. Itu sebulan sekali taruhnya di sini ya. Jadi daunnya tuh sangat bagus, cantik. Penggemburannya pun seminggu sekali dengan ini ya, kita gemburkan seperti ini. Itu apa gunanya penggemburan? Biar akar-akarnya itu yang di dalam jadi ada udara atau oksigen ya. Jadi kalau sering digemburin seperti ini itu bagus banget untuk akar dan mengeluarkan tunas apa daun-daun baru ya, seperti ini sangat subur, cantik ya. Bagaimana cara memotong batang yang sebelah sini nih, indukannya? Kita ambil dulu medianya seperti ini, pelan-pelan kita ini ambil. Lalu kita siram ya, sini airnya, pakai air siram dulu biar kelihatan. Ini akarnya sudah kelihatan ya, kelihatan bagaimana cara pemotongannya seperti ini ya. Harus hati-hati nih. Yang penting batangnya ini ada akar. Seperti ini. Yang ini kita potong dulu biar mudah. Ini yang satu daun, tunas satu daun kita potong sebelah sini. Seperti ini.
ada akar. Kalau kita tanam itu akan hidup ya. Yang ini indukannya sama kita tanam. Yang ini kenapa antokumis potong seperti ini ya? Nanti akan tunas-tunas baru akan bermunculan kembali. Jadi nggak mengganggu akar-akar ini ya. Kita tutup kembali dengan media. Setelah seperti ini, kita siram air secukupnya. Ini kita taruh dulu ya, di sini. Ini indukannya kita tanam di sebelah sini. Media yang antokumis pakai ada sekam bakar, sekam mentah, kotoran kambing ya, sama tanah sedikit, sama pupuk yang sudah jadi. Kita aduk-aduk rata jadi satu. Setelah 3 atau 4 hari baru kita pakai. Kalau langsung pakai biasanya medianya itu akan panas, tapi kalau kita aduk ke rata setelah 3 atau 4 hari baru kita pakai. Yang ini satu daun kita tanam di sini juga ya. Seperti ini. Baru kita siram air secukupnya. Kita sudah siram air secukupnya ya. Setelah 2 minggu kita kasih pupuk penyedapnya di sebelah sini.
ya setelah 2 minggu sebelah sini boleh, di sebelah sini boleh, yang penting jangan terlalu dekat dengan batang aglonema. Ini setengah sendok teh ya, setengah sendok teh, taruhnya di sebelah sini. Kita tutup kembali. Seperti ini, baru kita siram. Sebelum mengasihkan pupuk penyedap, itu media, posisi media itu dalam keadaan kering ya, pemirsa. Dalam keadaan kering ya, baru kita kasih pupuk penyedap, baru kita siram. Inilah aglonema big roy ya, seperti ini cara penanamannya. Biasanya setelah tanam seperti ini, kalau kita potong seperti tadi, ini daun akan layu 1 sampai 2 hari akan layu, tapi nanti setelah 3 hari itu akan seperti ini, kembali seperti ini. Jadi kalau dipotong layu, jadi nggak usah khawatir ya, kalau aduh tanaman aku layu mati apa, ora usah khawatir, 3 hari ya pasti akan seperti ini kembali. Semoga bermanfaat bagi Anda semua pecinta tanaman. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.